أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم لا إله إلا أنت الأول والآخر وأنت الباطن والظاهر. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat, rahmat kesehatan jasmani dan rohani, rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, serta rahmat dilimpahkan rezekinya dan rahmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara, untuk pembahasan kali ini, salah satu pembahasan yang tertinggi di dalam ilmu tasawuf, yaitu bagaimana mengenal Tuhan yang Maha Gaib dan bagaimana mengenal Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah tidak ada. Seperti sering saya sampaikan dalam konten-konten saya, bahwa barang siapa tidak mengenal Tuhannya di dunia, maka dia tidak akan pernah tahu jalan kembali pulang. Dan barang siapa tidak mengenal nabinya di dunia, maka dia tidak akan pernah mendapat syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Yaumul Qiyamah. Lalu bagaimana cara mengenal Tuhan yang Maha Gaib dan bagaimana cara mengenal Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah tidak ada? Saudara, tonton video ini sampai betul-betul selesai agar kita betul-betul memahami jalan masuk mengenal Tuhan yang Maha Gaib. Saudara, bermula ada itu adalah Tuhan dalam sendirinya. Dia ada sebelum ada sesuatu. Ini juga sudah sering saya bahas dalam konten-konten sebelumnya, tapi dengan cara yang berbeda. Bermula ada itu adalah Tuhan sendirinya. Dia ada sebelum ada sesuatu. Belum ada langit dan bumi. Belum ada surga dan neraka. Belum ada siapa-siapa. Lalu Tuhan itu ingin dikenal, tapi tidak ada yang mengenal karena belum ada siapa-siapa. Karena Tuhan ingin dikenal, lalu Tuhan menciptakan makhluk dari zat-Nya sendiri. Tuhan menciptakan makhluk dari zat-Nya sendiri. Makhluk itu adalah insan atau sifat Tuhan yang disebut Muhammad. Dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia tidak cuma menciptakan makhluk. Dia
tidak cuma menciptakan Muhammad, tapi dia juga menciptakan apa-apa yang akan dibutuhkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah semua sudah sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia berkata kepada Muhammad, "Wahai Muhammad, aku ciptakan engkau karena aku." Artinya, karena ingin dikenal. Aku ciptakan engkau karena aku. Aku ingin dikenal. Dan aku ciptakan dunia ini karena engkau, wahai Muhammad. Subhanallah. Setelah semua selesai, lalu gaiblah Tuhan di dalam ke dalam Muhammad. Setelah gaib, tidak ada lagi Tuhan, karena dia sudah gaib ke dalam Muhammad. Jadi, kalau kita mau mengenal Tuhan yang sudah tidak ada, yang sudah gaib, maka kenalilah Muhammad. Sekali lagi, kalau kita mau mengenal Tuhan yang sudah tidak ada atau sudah gaib ke dalam Muhammad itu, maka kenalilah Muhammad. Karena Tuhan gaib di dalam Muhammad. Lalu bagaimana kita bisa mengenal Muhammad yang sudah tidak ada? Subhanallah. Kalau kita mau mengenal Muhammad, maka kenalilah diri kita. Karena Muhammad gaib di dalam diri kita ini. Itulah sebabnya dikatakan, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Begitulah cara kita mengenal Tuhan, mengenal Muhammad. Kita harus mengenal diri kita. Lalu, yang mana diri kita yang harus dikenal? Diri yang harus dikenal itu adalah diri yang sebenar-benarnya diri. Yang mana diri kita yang sebenarnya? Diri kita yang sebenarnya ada terhimpun di alam raya ini. Sangat jelas. Sangat jelas. Tapi tidak bisa disentuh. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Mau tahu diri kita, saudara? Diri kita inilah setiap mata terbuka, tidak ada yang terlihat yang pertama kecuali dia. Kita melihat diri kita sebelum melihat sesuatu. Itulah diri kita. Diri kita tempat pulang perginya nafas. Diri kita terhimpun di alam raya ini, saudara.
itulah yang disebut rahasia Allah. Al-insanu sirri wa nasirruhu wa sirri sifati wa sifati la khairi. Semoga bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.